Tuntas sudah chess turnamen in Korean Corp kedua, pecatur asal Balikpapan berhasil mendominasi pada kategori bergengsi tingkat Kaltim yang berlangsung di Balikpapan Ocean Square Mall X Balcony pada Minggu 4 Juni 2023. Pecatur andalan Balikpapan M Sultan MP berhasil meraih gelar juara dengan total 6,5 poin dalam 7 babak. Unggul Soneborn Burger Score atas Sugeng Prayitno MF asal Kukar di peringkat kedua yang juga mengumpulkan 6,5 poin. Sementara pada peringkat ketiga dan keempat diisi oleh pecatur Balikpapan lainnya yakni Ramadhani MP dan Ramadan MN. Di kategori umum Balikpapan, peringkat pertama diraih oleh Ali Yahudin dengan mengumpulkan 6 poin dari 7 babak. Unggul Soneborn Burger Score atas Nasir India yang juga meraup 6 poin. Untuk di perapun tentunya saya ingin lolos tempatnya, karena kita tahu nanti lawan di perapun itu zona Kalimantan Bali. Artinya melawan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Bali. Jadi yang diambilkan satu aja untuk lolos perform. Kejuaraan. Sangat senang ya dengan hasil yang saya dapatkan saat ini. Apalagi saya latihannya begitu keras. Saat habis pulang kuliah saya latihan. Nah, sampai kurang waktu tidur gitu. Selanjutnya apa targetnya? Nah, mungkin selanjutnya semoga saya bisa lulus pon aja sih dari saya. Sementara Ketua Percasi Balikpapan, Wagimin menambahkan akan terus mengadakan turnamen seperti ini. Bila di edisi kedua ini levelnya Kaltim, berharap pada edisi ketiga sudah bisa meningkat ke level nasional.